Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, hari ini kita mau bikin ayam geprek sambal ijo ya. Ini kita ayamnya udah dicuci, cuma beberapa potong. Kita kasih garam sedikit. Nah, ini karena tempatnya kurang gede, jadi kita pindahin ke piring yang satunya ya. Ini udah dikasih garam, dan ini bawang putih yang kita haluskan. Satu siung bawang putih yang gede ya. Kita haluskan, terus kita bejek-bejek ini biar kerasa bawang putih sama garamnya. Sedikit aja garamnya, kan tadi nantinya bikin sambal, jadi garamnya nggak usah kebanyakan. Terus ini kita kasih tepung ini ya, tepung goreng tuh. Ini tepung buat goreng. Ini tepungnya nggak ada rasanya, nggak ada rasanya, tapi gurih, crispy. Ini minyaknya udah panas, kita langsung goreng ya. Biar minyaknya nggak keluar, jadi kita tutup gorengnya pakai tutup. Kita bisa balik biar garing merata. Jadi minyaknya nggak kotor keluar. Siapin juga buat sambalnya ya, cabai hijau, bawang putih dan bawang merah, dan ini ada tomat juga. Ini tomatnya satu kegedean, jadi nanti pakainya paling separuh ya. Ini udah kering, kita bisa angkat ya. Goreng ayam tadi kita buat goreng cabe. Kita masukin semua cabe, bawang, tomat. Kita tutup ya biar itu minyaknya nggak pada keluar. Tinggal ulek, kasih garam setengah sendok teh, nanti kita tinggal tambahin kalau kurang. Terus kita kasih gula merah secukupnya ya, gula merah secukupnya. Kita ulek aja.
hijau. Ayam geprek sambal hijau. Mantap. Ini kalau yang suka pedas, ada yang boleh tambahin banyakin ya. Kalau saya emang gak suka pedas. Reaksi rasa ya, kurang gak gula sama garamnya. Kurang gula dikit. Ini karena kurang gula, kita tambahin gulanya. Ini kita peresin lemon sedikit ya, biar rasanya lebih mantap. Sekarang ayam gorengnya tinggal ditaruh ya. Mantap, pasti nambah nih makannya. Gagal diet nih, gagal diet. Udah jadi deh. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.